Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia dan rahmatnya kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui dan dilanjutkan dengan salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang sebentar lagi insyaallah akan kita laksanakan. Tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Bulan puasa baru saja kita lewati. Mari kita berdoa bersama-sama semoga ibadah puasa yang telah kita jalankan beserta rangkaian ibadahnya yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan semoga kita dapat dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun mendatang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang cerah ini sebelum salat Idul Fitri dimulai, izinkan kami pengurus DKM Darussalam menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan di Masjid Darussalam yang sama-sama kita cinta ini. Yang pertama, kegiatan selama bulan Ramadan yang diisi oleh ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam dengan menyelenggarakan kegiatan Mahabari Ramadan dengan pembagian paket berupa sembako untuk para ibu binaan, mentor-mentor TID, OB Darussalam, Satpam 3 RW yaitu RW 8, 10 dan 11 beserta pojok di lingkungan TPI sebanyak 500 paket. Kemudian pemberian santunan untuk mentor binaan dan mentor TID sebanyak 41 orang. Pembagian takjil setiap harinya sebanyak 50 box selama satu bulan penuh yaitu sumbangan dari warga sekitar pondok pakaian khususnya di RW 8, RW 10 dan RW 11. Informasi selanjutnya jumlah penerimaan dari donatur sebesar Rp60.995.000 dikurangi pengeluaran sebesar Rp59.800.000 dengan demikian saldo saat ini sebesar Rp1.195.000 beserta sumbangan minyak goreng dari donatur sebanyak 300 liter. Selanjutnya kegiatan Taman Islam Darussalam pada tanggal 23 April 2022, Taman Islam Darussalam menyelenggarakan kegiatan rutin di bulan Ramadan dengan memberikan santunan untuk murid-murid TID sebanyak 242 orang, THR untuk mentor pengajian dan mentor bimbel sejumlah 33 mentor TID. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp30.500.000. Bingkisan untuk murid-murid TID sebanyak 250 anak. Adapun sumber dana tersebut berasal dari masyarakat atau warga sekitar Pondok Pakaian Indah, khususnya RW 8, 10 dan 11, dan dari luar pakaian yang merupakan donatur tetap. Kami atas nama pengurus DKM Darussalam mengucapkan terima kasih banyak kepada warga dan masyarakat sekitar yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mendukung terselenggaranya acara Marhabat Ramadan tahun ini. Selanjutnya, kami laporkan pula penerimaan zakat fitrah dan mal selama bulan Ramadan. Kami laporkan bahwa uang zakat fitrah sebesar Rp24.872.000. Zakat berupa beras sebesar 655 kg. Zakat mal sebesar Rp3.250.000. Fidyah sebesar Rp1.870.000. Infak dan sedekah sebesar Rp5.265.000. Total keseluruhan adalah Rp34.760.000. Zakat berupa uang sudah dibelanjakan beras dan seluruhnya sudah dibagikan kepada yang berhak di lingkungan Pondok Pakaian Indah dan sekitarnya. Kemudian informasi yang kedua,
mengenai kegiatan renovasi sarana dan prasarana Masjid Darussalam. Sarana dan renovasi sarana dan prasarana Masjid Darussalam kami bagi menjadi tiga tahap. Yang tahap pertama adalah renovasi tempat wudhu dan toilet yang berada di sebelah kanan kita sudah dimulai sejak Oktober 2019 dan seluruhnya selesai dikerjakan menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah dengan total biaya sebesar Rp341.080.854. Kemudian tahap kedua adalah renovasi perluasan staf sisi utara, pembuatan ruang tinggal imam, pemasangan tenda membran sisi utara, pemasangan paving block sisi barat dan sisi selatan, papan nama pagar sisi utara barat, pembuatan tempat wudhu di sisi utara dan selatan, penggantian kusen pintu jendela aluminium di sisi timur dan ruang sekretariat serta renovasi ruang di bawah tanah utama. Renovasi tahap kedua ini sudah dikerjakan mulai tahun 2020, tepatnya Juni 2021 dan selesai di bulan Desember 2021 dengan total biaya sebesar Rp401.586.570. Kemudian tahap ketiga adalah renovasi menara dan pemasangan tenda membran sisi timur seperti bapak-bapak dan ibu-ibu lihat saat ini, yang luasnya sama dengan sisi utara masjid, serta perbaikan lantai dua masjid untuk keperluan ruang kelas Taman Islam Darussalam. Program ini telah dimulai bulan Februari 22 yang lalu dengan prioritas pemasaran tenda agar dapat diselesaikan dikerjakan menjelang Ramadan dan juga dapat dimanfaatkan saat sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk program renovasi menara, insya Allah akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Program renovasi tahap ketiga ini telah menelan biaya sebesar Rp195.880.760. Dengan demikian, total pemakaian dana renovasi Masjid Darussalam telah mencapai Rp912.198.180 yang berasal dari Jemaah Darussalam, infak orang tua murid SD Islam Darussalam, para kerabat keluarga dan Bapak Pengayaan Bunda, serta dana talangan yang besarnya Rp77.510.628. Untuk itu kepada jamaah Masjid Darussalam dan para kerabat dan pihak-pihak yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pengurus Masjid Darussalam mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah dilimpahkan untuk renovasi Masjid Darussalam diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda serta mendapat pahala jariah yang dapat memperberat timbangan amal soleh atau soleha di jauh yang akhir kelak. Amin. Selanjutnya kami mohon, tetap memohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kota yang indah dukungan moral maupun material. Semoga kerja renovasi menara masjid serta penyelesaian pengembangan dana talangan sebesar Rp77.510.628 dapat kita selesaikan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kami selaku pengurus DKM Darussalam sangat mengapresiasi kegigihan dan keikhlasan dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasama seluruh pengurus Majelis Taklim Ibu-Ibu Darussalam, tim panitia para Hari Ramadan, pengurus Taman Islam Darussalam, pengurus DKM, serta panitia dan peribadatan Ramadan, serta seluruh jamaah yang telah membantu hingga terlaksana semua rangkaian kegiatan dengan baik. Semoga amal kita dilimpahkan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami pengurus DKM Darussalam menghimbau dan mengajak para jamaah, mari kita makmurkan Masjid Darussalam ini dengan mengajak keluarga kita untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid untuk mencapai kesempurnaan sholat kita
dengan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri di rumah. Demikian kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Mohon mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri dua rakaat. Rakaat pertama 7 kali salam. Dari rakaat kedua ada 7 kali takbir. Dari rakaat kedua ada 5 kali takbir. Setiap takbirnya kita disebutkan untuk membaca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Melaporkan apa yang dia ketahui walaupun sedikit. Namun siapa manusia yang dia mencari ilmu, hadir di majelis ta'lim mendengarkan khutbah? Bukan untuk beramal, namun memiliki niat-niat yang lain.
maka dengan ilmunya orang tersebut akan semakin sombong. Wal'iyadu billah, kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal berikut yang memang bisa menjauhkan manusia dari beramal atas apa yang dia ketahui. Kemudian ada perkataan dari seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, "Matsalu man ta'allama 'ilman la ya'malu bihi kama kalli tabibin ma'ahu dawa la yatadawa bih." Yaitu perumpamaan, analogi yang begitu bagus yang diberikan oleh Wahab bin Munabbih. Perumpamaan seorang yang mencari ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Kama kalli tabibin, ia seperti seorang dokter, tabib, ma'ahu dawa, dia punya obat untuk menyembuhkan penyakit yang dia rasakan atau orang lain rasakan. Lakin la yatadawa bih, akan tapi dia tidak menggunakan obat itu untuk dikonsumsi sebagai penyembuh. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah obat, mengkonsumsinya adalah penyembuh. Kalau kita tidak mengkonsumsi obat yang telah diberikan oleh dokter, maka bagaimana mungkin kita bisa sembuh dari penyakit kita? Maka pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang hari ini meyakini dia tidak memiliki penyakit hati? Siapa di antara kita pada hari ini yang dia berani mengatakan, saya adalah orang yang tidak memiliki penyakit di dalam jiwa saya? Kalau ada orang berani mengatakan demikian pada hari ini, hatinya bersih dari keburukan, maka sungguh dia adalah orang yang benar-benar berdosa. Karena dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak mungkin, mustahil ada anak Adam yang lepas dari gangguan-gangguan syaitan. Dan kita tahu setiap keburukan yang dilakukan, nukidat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan ditorehkan noktah-noktah hitam, titik-titik hitam pada hati setiap manusia. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya ialah dengan amal saleh yang kita lakukan. Maka pada hari yang mulia ini, hari yang berbahagia ini, jangan pernah lupakan untuk selalu beramal saleh dan untuk kita meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan-bulan berikutnya Allah berikan kita kemudahan untuk beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Umat al-Islam, jamaah salat Idul Fitri rahimani Allah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah kepada-Nya, tidak hanya di bulan Ramadan. Itulah mengapa ketika seorang hamba ingin beribadah kepada Allah agar dia bisa beristiqamah di dalam ibadahnya, dia butuh yang namanya kekhusyuan. Karena dengan kekhusyuan yang dia rasakan, dia akan rindu untuk beribadah, kembali bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Allah mengatakan, "Wasta'inu, wahai hamba-hambaku, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan yang kita rasakan, bis-sabri, dengan kesabaran, was-salah, dan juga
diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, meminta perlindungan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabirah, akan tapi sesungguhnya ibadah tersebut, ada orang yang merasakan ibadah tersebut berat untuk dilakukan. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibadah-ibadah itu tidak akan pernah berat untuk dirasakan, sebab dia merasakan kenikmatan dalam beribadah, sehingga dia rindu dengan ibadah-ibadah yang dia simpulkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dikatakan dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir oleh Imam Al-Razi, beliau mengatakan, kenapa hal ini bisa berat dilakukan oleh manusia, namun bisa ringan dilakukan oleh manusia yang lain? Sebab ternyata ada manusia-manusia, dia tidak tahu apa manfaat dari ibadah tersebut dan apa ancaman yang Allah berikan ketika meninggalkan ibadah tersebut. Sebaliknya manusia yang dia istiqamah, yang dia bersemangat untuk ibadah, dia adalah orang yang tahu apa manfaat dari ibadah itu, dan dia tahu apa efek jera yang Allah berikan ketika seorang meninggalkan ibadah yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan. Maka ini adalah hal yang sangat rasional, hal yang sangat logik. Ketika manusia tahu apa manfaat yang akan dia dapatkan ketika mengerjakan suatu pekerjaan, ketika dia ditawarkan sebuah pekerjaan kemudian dikatakan, ini yang akan engkau dapatkan dari upah, nilainya begitu banyak, maka dia akan bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebaliknya jikalau dia tidak tahu apa yang dia kerjakan itu menghasilkan hal yang sangat besar untuk dirinya, maka dia akan malas untuk melakukan apa yang dipekerjakan untuknya. Begitupun dari kita, ketika kita tahu apa manfaat dari sholat, manfaat dari ibadah, apa yang Allah janjikan, maka kita pun akan beribadah tanpa halang rintang. Itulah yang kita dapat kejamaah yang digunakan Allah Jalla Jalaluh. Sering kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau salat malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya itu membengkak. Maka pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan sakit? Apakah Nabi sallallahu tidak merasakan sakit di kaki sehingga kuat untuk berdiri? Maka para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau manusia normal, beliau merasakan sakit. Namun apa yang membuat beliau baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala di salat malamnya, ialah rasa sakit itu dikalahkan dengan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernahkah kita merasakan nikmat ibadah yang begitu luar biasa? Pernahkah kita merasakan kenikmatan, ketenteraman jiwa, kebahagiaan jiwa yang kita rasakan setelah kita beribadah? Jikalau kita belum pernah merasakan kenikmatan, ketenteraman tersebut dalam ibadah kita, berarti belum ada khusyuk yang kita dapatkan dalam jiwa ini. Belum ada yang namanya ketenteraman, belum ada yang namanya kenikmatan, sehingga kita terus mengeluh, kita terus berkeluh kesah atas apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan salat, kita sulit mengerjakan. Allah perintahkan puasa, kita sulit mengerjakan. Allah perintahkan membaca Al-Quran, kita diamkan Al-Quran begitu saja hingga berdebu. Sebab kenikmatan yang kita harapkan tidak kunjung muncul, karena tidak ada yang namanya khusyuk dalam ibadah kita. Maka apa kiat-kiat untuk mencapai kekhusyukan tersebut? Di ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 46, Allah mengatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Ialah mereka yang mengira dan meyakini bahwasannya mereka akan bertemu dengan Rabbnya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mereka akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh sebagai penciptanya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasannya mereka akan dikembalikan di sisinya kelak suatu saat nanti pada hari akhir. Maka manusia yang dalam ibadahnya dia meyakini ibadahnya inilah yang akan bermanfaat untuk dirinya di akhirat kelak, yang akan mendatangkan pahala, mendatangkan syafaat adalah ibadahnya.
maka dia tidak akan pernah untuk bosan dalam beribadah, sebab dia yakin ibadahnya lah yang akan menolong dia di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ibadah, orang-orang yang Allah terima ibadahnya, sehingga di akhirat kelak kita termasuk dari ahli surganya Allah jalla jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Terakhir di khutbah yang singkat ini, ada sebuah kisah yang begitu agung dan begitu besar maknanya yang dikatakan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, ketika memberikan analogi yang begitu sempurna perihal amal saleh begitu bermanfaat bagi jiwa manusia. Dikisahkan ada seorang kesatria yang jago dalam peperangan, jago dalam mainkan pedang, begitu mahir dalam berperang. Di tangan kanan dan kirinya ada pedang yang banyak, siap untuk diuluskan, siap untuk diayunkan. Suatu ketika pendekar tersebut jalan dengan sendirinya di tengah padang rumput yang luas. Kemudian tanpa diduga dia disergap oleh seekor singa yang begitu buas. Dirinya diterkam, maka kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah taala, "Fama dhannukum bihi?" Apa yang kalian kira yang akan dilakukan oleh pendekar ini? Apakah dia diam saja ketika diterkam oleh singa yang buas tersebut? Maka jawaban rasional logika kita adalah pendekar tersebut akan mengayunkan pedangnya dan menebaskan pedangnya untuk mengusir singa yang buas tadi. Itulah perumpamaan seorang muslim yang dia memiliki ilmu, akan tetapi ilmunya bermanfaat. Maka pedang tersebut ibarat ilmu, hunusan pedang, ayunan pedang ialah ibarat amal. Siapa manusia yang tidak beramal, sesungguhnya dia tidak mengusir godaan-godaan yang sedang dia rasakan pada setiap harinya. Maka singa yang menerkam diumpamakan, dianalogikan seperti seekor singa yang buas tadi. Karena setiap harinya kita selalu digoda oleh syaitan. Siapa dari kita yang sejak pagi tadi pada hari ini tidak digoda oleh syaitan? Ada yang berani mengatakan 3 jam ini saya bebas dari godaan syaitan? Mustahil. Bahkan mungkin seorang pada hari ini bangun tidur saja, dia buka gadgetnya, dia buka HP-nya, dia mungkin bisa langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat gambar-gambar yang senonoh, dia lihat iklan-iklan, itu adalah perbuatan dosa yang dibisikkan oleh syaitan. Maka tidak mungkin ada seorang manusia yang pada hari itu bebas dari dosa. Maka hendaknya kalau kita sadar betul bahwasannya kita ini selalu digoda oleh syaitan, seharusnya logikanya kita banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang kita miliki, mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang ringan, kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, salat-salat sunnah. Maka jangan tinggalkan hal-hal yang kecil tersebut, sehingga hal yang besar bisa kita jaga. Janji Allah bagi orang yang beramal adalah dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan, "Man 'amila salihan," siapa manusia yang beramal saleh, "min dzakarin aw untha," baik dari golongan pria ataupun wanita, "wa huwa mukmin," dan dia beriman, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, "walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," maka Allah akan ganjar dia, Allah berikan baginya balasan sesuai apa yang dia kerjakan. Jikalau kita banyak beramal saleh, maka efeknya bukan hanya pada individual kita, akan tetapi bisa berefek pada lingkungan keluarga kita, lingkungan sosial kita, bahkan lingkungan warga negara. Semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga Allah berikan kepada negeri kita tercinta ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita semua cinta negeri kita. Maka jikalau kita cinta negeri yang bahagia ini, negeri yang makmur ini, agar selalu Allah berikan keberkahan, mulailah dari diri pribadi untuk selalu beramal saleh, agar Allah berikan kepada setiap pribadi kita kehidupan yang benar-benar layak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahannya dan menjadikan kita orang-orang istiqamah di jalannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut hidayah yang telah Engkau berikan ya Allah pada diri kami. Tetapkanlah hidayah tersebut pada diri kami, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa rukuana wa sujudana wa tilawatana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah ibadah kami selama ya Allah, baik dari salat kami, sujud kami, tilawah kami, iktikaf kami seluruhnya ya Allah subhanahu. Semoga dengan amal ibadah tersebut ya Allah, Kau jadikan kita dari ahli surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.